Was rufst du da? Hai semuanya, pagi, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya tidak main ski karena cuaca semakin memburuk seperti yang terlihat di belakang. Salju semakin tebal, turun deras, dan pemandangan sangat minim karena gelap ya. Kalau di atas main salju tidak bisa melihat apa-apa, itu sangat tidak bagus. Mungkin juga tempat ski banyak yang tutup. Untuk itu hari ini saya akan jalan-jalan saja, mungkin ke melihat-lihat ke desa-desa sekitar sini atau ke hutan. Ya, lihat saja nanti ya, ikuti terus cerita saya. Lihat pagi ini salju semakin tebal, turun deras, tapi jalanan sudah dibersihkan dari salju supaya mobil bisa lewat. Nah, lihat ada sapi-sapi, lucu banget. Mereka nggak kedinginan ya. Halo, hai, sapi. Hai, halo. Wah, anak sapinya lucu-lucu. Oh, ini yang paling kecil. Oh, ya ampun. Mereka senang ada di salju. Hai, hai, coba lihat. Oh, ya Allah, kasihan ini kecil. Bye, bye sapi. Oke, kita lanjut jalan lagi. Sepi jalanannya, nggak ada orang lewat ya. Mungkin apa karena ini orang pada masih tidur kali ya. Oke, semua serba putih, bagus banget, kayak ditutupin tepung atau tepung gula kayak ini. Itu ada orang lewat. Oke. Menuju ke sini aja. Ini yang tanda merah-merah ini penunjuk untuk bagi yang ingin jalan kaki menikmati pemandangan. Dingin banget, tapi seperti yang kalian lihat, indah bukan? Walaupun dingin, gak apa-apa deh. Saya jalani semua ini untuk memperlihatkan ke kalian semua gimana suasana Swiss di saat musim dingin ya. Nah, seperti yang kalian lihat ini, tiang berwarna pink ini adalah penunjuk untuk
orang yang ingin melakukan hiking saat musim dingin. Ya, olahraga musim dingin tidak cuma hanya ski, tapi juga hiking atau jalan dengan menggunakan sepatu salju dan main ski, slide, dan banyak lagi. Ya, lumayan ngos-ngosan jalan tempat, tapi indah banget. Ah, sekarang matahari sudah muncul, tambah indah aja. Oke. Lompat ke salju, berenang di salju, bikin sayap enggal. Oke. Das ist stark. Seru. Wow, lihat ini ada jejak rusa baru saja melintas rusanya. Mereka sepertinya keluar dari sini terus menuju ke tempat yang lebih banyak rumputnya mungkin di sana ya. Beginilah tipikal rumah Swiss di pegunungan. Hampir semua terbuat dari kayu. Dengan arsitektur tradisional dan view super indah, kabin, chalet, atau rumah-rumah ini banyak yang disewakan untuk tempat liburan. Seperti yang kalian lihat kan, jalan-jalan di pegunungan Swiss hampir tidak ada orang atau mobil yang melintas. Sangat damai dan tenteram sekali.
Bagi pencinta alam seperti saya, jalan-jalan seperti ini dengan pemandangan hutan dan pedesaan, menurut saya ini sangat spektakuler. Ini adalah sebuah kemewahan. Suasana damai, indah, hampir tidak ada orang lewat. Inilah yang saya maksud dengan tempat rahasia di Swiss. Tersembunyi, hampir nggak ada orang, nggak ada turis. Kalian bebas menikmati alam, mau jalan, mau main prosotan, mau main ski, mau apa aja bebas. Dan lihat, begitu damai tempatnya. Cocok untuk menghilangkan stres ya. Nah, sekarang masuki hutan pinus. Pohonnya sudah tinggi-tinggi banget dan indah banget, semua tertutup salju. Melakukan aktivitas di luar saat musim dingin seperti hiking atau jalan-jalan, badan justru malah berkeringat loh, bukannya kedinginan. Karena jalan di atas salju lumayan berat, karena itu harus menggunakan sepatu yang khusus. Udara dingin yang menusuk tidak menjadi halangan. Yang penting adalah mengenakan baju yang tepat, supaya badan tetap hangat. Keindahan musim dingin seperti ini sangat sayang loh kalau dilewatkan. Lumayan jauh juga guys jalannya, dari atas turun ke bawah mau ke kota kecil situ Linzerheide, sekitar 3 kilo lah jalan tadi, tapi karena dingin jadi nggak berasa. Dan lihat pemandangan juga indah ya, betah-betah aja jalan kaki sejauh ini. Itulah, sudah mulai kelihatan kotanya, kota kecil sekali Linzerheide. Di seberang jalan itu ada camping place atau tempat orang-orang untuk camping. Baru tahu saya kalau musim dingin pun banyak orang camping di luar, tidak hanya musim panas. Oke, akhirnya setelah turun dari gunung sejauh 3 km, sekarang sampai di Linzerheide. Saatnya menghangatkan diri di kafe. Setelah 3 km jalan kaki di bawah hujan salju, saatnya menghangatkan diri dengan coklat panas. Melewati musim dingin, penduduk Swiss tidak hanya berdiam diri di dalam rumah supaya hangat, tapi justru mereka banyak melakukan aktivitas menyehatkan di luar seperti yang saya lakukan hari ini, hiking di musim dingin. Beginilah suasana kota di pegunungan Swiss. Penduduk banyak yang keluar menikmati udara segar atau berolahraga, main hoki, walaupun cuaca tidak terlalu bagus, tetap saja pada keluar. Lihat itu, ada keluarga turun ke bawah pakai slide. Lucu juga ya, nggak perlu jalan kaki. Lihat itu, walaupun bangunan berarsitektur modern, tapi tetap menggunakan bahan kayu sebagai elemen utama. Keren banget.
Kalau nggak salah, Roger Federer juga punya villa besar di sekitar sini. Setelah lebih dari 5 km kita jalan, sekarang sudah tiba kembali di hotel. Saatnya istirahat. Kayaknya enak nih ke spa dulu, sauna.